Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Bupati Batam sekaligus membuka acara Festival Anak Soleh Indonesia ke-5 tahun 2019 tingkat Kabupaten Batam. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Camat Subah. Kepada yang terhormat Bapak Wahyu Susetyo, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Bapak Koordinator TPG tingkat Kabupaten Batang, dalam hal ini beliau juga ngasto sebagai PJ Sekda. Yang terhormati rekan-rekan Muspika Kecamatan Subah. Yang terhormati pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, matur sembah nuwun Pak. Juga Pak Wahyono selaku koordinator, Bapak Kepala Desa Kemiri Barat, matur sembah nuwun beserta jajarannya. Seluruh Bapak dan Ibu pimpinan TPG Sekabupaten Batang yang hari ini berkenan rawuh pada acara FASI, para peserta didik, para dewan juri, dan tamu undangan yang berbahagia serta sahabat-sahabat rekan-rekan Banser yang ikut membantu pelaksanaan pada kegiatan ini. Izinkan yang pertama kali saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Batko TPI Kabupaten Batang yang telah memberi kepercayaan kepada kami di wilayah Kecamatan Subah, khususnya di Pondok Pesantren Darussalam sebagai tempat pelaksanaan FAS yang ke-5. Ini menurut kami juga mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Subah merupakan satu kehormatan yang tiada terhingga. Kemiri Barat dalam ini Subah dijadikan tempat semacam ini bagi kami satu kehormatan, juga merupakan satu katakanlah tantangan bagaimana penyelenggaraan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan mohon maaf kalau bisa tahun depan dilaksanakan di sini lagi, Pak. Saya belum marem kalau belum dua kali. Kalau bisa dilaksanakan sekali lagi di sini. Semoga lebih baik lagi. FASI dilaksanakan semacam ini. Terus terang, jujur, kalau melihat kehidupan sekarang ini, non-sewu yang namanya pergaulan, yang namanya hubungan, yang namanya pertemanan, dari mulai yang anak kecil sampai yang anak dewasa, dengan adanya kemajuan teknologi, non-sewu sudah tidak ada batasnya lagi. Dengan adanya FASI, ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan yang religius, harapan kami kembali lagi anak-anak kita dekatkan dengan Al-Quran, kita dekatkan dengan hal-hal yang lebih
lebih berakhlak. Satu ketika nuwun sewu, mungkin 10 atau 15 tahun lagi mau tidak mau anak-anak kita akan duduk di depan semacam ini. Bangga, matur nuwun sekali kepada seluruh pembina, pembimbing, Bapak Ibu yang dari TPQ dengan segala ketulusannya, keikhlasannya, kesabarannya mendidik putra putri menjadi anak-anak yang berbudi pekerti luhur. Inilah yang kita siapkan Bapak Ibu sekalian, walaupun dikemas dalam fasih, tapi dibalik itu semua kita menyiapkan generasi muda yang berbudi luhur menuju generasi emas. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar, dengan satu harapan nanti Bapak Bupati bisa rawuh dan bisa mengikuti acara ini, semoga saja bisa rawuh pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna jayyidin wa la tafdhahna ya maghin khair Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurrahu wa fi kulli ta'ati wa arjubna bir rahum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Allahumma sahhil lana kul 'asra bi yasir wal ba'sir zidna ilman wa fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatihah. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka fasih kelima tingkat Kabupaten Batang tahun 2019 saya nyatakan resmi dibuka. Ya, selamat ya, kita menyaksikan bersama-sama ya, semoga memberikan petunjuk bimbingan kita semua.
Oh.